Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey geng, pada video kali ni aku ada satu masalah. Ekor ni ada bunyi ya. Korang boleh dengar sama-sama aku. Okey. Dia bunyi berdesing tu, itu adalah bunyi yang aku dapati mungkin bunyi daripada bearing aircon, bearing fan. Bearing fan aircon ni. Okey, jom tengok aku buka dia punya cover ni dan aku tukar bearing dia. Okey, tutup power dulu. Ni aircon brand Hitachi. Hitachi. Okey, model ni dia punya filter pada bahagian atas . Okay, ni filter dia pada bahagian atas. Jadi korang punya cover ni tak boleh buka lah kat depan. Okey, dah buka dua skru dia lagi tak apa. Sekarang ni aku dah buka ni punya cover kan. Okey, motor dia yang putih ni. Ha, ni yang ada wire ni motor dia. Sekarang ni aku nak buka dia punya motor ni. Okey, model ni agak leceh sikit . Okey, ni kotak PCB dia. Kotak untuk PCB power controller board. Nak kena buka dulu sebab dia sangkut sekali . Okay, bayar motor dia. Cabut. Pastikan korang dah tutup dia punya switch . Dah cabut ni motor. Ha, biar dia tergantung macam ni. Tak apa, korang jangan senjah pula, nanti tercabut pula dia punya motor wire . Ni boleh dah nampak dia punya motor ni. Okay, nak buka dia punya cover ni lagi. Cover ni sekali dengan blower. Blower dah selesai. Satu ni skru yang mana ada, korang kena buka dia punya semua. Okey. Model ni memang susah sikit nak buka. Nangis . Kalau korang tak biasa buka, lebih baik panggil technician . Nak buat sendiri kan. Okey. Yang bunyi tadi adalah bearing kat dalam ni . Okey, jom kita buka dia punya bearing pula. Sekarang ni nak kena buka dia punya cover ni . Cover ni, penutup antara ni, baru korang boleh nampak dia punya bearing dekat dalam ni. Dan kat bawah ni ada satu lagi bearing. Okay. Okay, nak buka ni. Korang boleh nampak dia punya takuk ni. Ha, selalunya memang pecah lah model ni . Kalau korang buka, sebab ni body ni bukan besi, bukan plastik. Macam seramik gitu. Aku tak pastilah. Sebab memang boleh tahan berat dia . Korang cokel dekat tepi ni, boleh tak cokel? Selalunya ketat . Kalau boleh buka macam ni, boleh congkir macam ni, selalunya tak pecah. Tapi kebanyakannya memang pecah. Aku tahu dia pakai gang apa. Okay. Alhamdulillah. Okay. Plastik ni untuk menghalang dengan dia punya body ni, bertembung dengan dia punya IC ni. Okay. Ni dia punya o-ring. Okay, ni bearing dia . Korang boleh nampak o-ring dia. Okay, sekarang ni dia punya litar ni bergabung . Dia solder . Dekat sini, kat celah ni. Okay, jadi aku nak kena buka dia punya solder ni, baru aku boleh buat keluar dia punya armatur ni . Okay, sekarang ni aku nak buka solder dulu.
untuk pada bahagian wire ni, soket pada bahagian wire ni korang boleh angkat je ni. Ni tak ada masalah, dia just slot saja. Tapi kita kena cabut dulu dia punya kaki ni, baru kita boleh cabut dia punya PCB ni. Ni motor DC ya, direct current DC, bukan AC. Kalau AC selalunya tak ada dia punya PCB ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah cabut dia punya PCB ni ha. Okey. Sekarang ni tengok armatur ni boleh keluar tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni armatur dia, kita nak cabut bearing dia dekat sini ah, dua. Sini satu, sini satu. Okey. Okey, kat sini aku gunakan puller ah. Ni puller ni pun aku buat sendiri ni. Ha, rare kan. Okey, puller ni memudahkan untuk aku cabut dia punya bearing ni. Dia agak susah agak ah, sebab kat depan ni dia tak ada skru tau. Bila kita tak ada skru, korang nak letak dia punya kepala apa nama ni, ujung-ujung puller ni, dia tak akan grip pada ni ah. Korang kena pandai-pandai modify. Kalau aku letak skru dekat depan ni, nak bagi dia punya tempat tu tak lari. Okey, tak macam tu. Dia aku lekat kat sini. Yang ni jangan jatuh ah, sebab ni magnet. Kalau jatuh je memang pecah magnet ni, memang tak boleh pakai. Okey, duduk keadaan macam ni. Kalau macam ni, korang pulah je puller ni, tarik. Tengok bearing tu dah makin naik. Okey, dah longgar dah. Okey, tengok bearing ni dah boleh cabut lah. Ketat lagi pula ujung ni. Okey, dah boleh tarik. Satu lagi pada bahagian belakang. Pada bahagian belakang dia duduk macam ni kan. Dia duduk macam ni, korang tak perlu nak pakai lagi skru kat depan ni. Okay. Tengok kedua-dua bearing dah aku dah cabut lah. Okay, sekarang ni kita nak pasang bearing baru pula. Dia punya bearing ni adalah 608Z lah. Okey, rasa bearing ni agak kasar sikit lah. Okey, kat sini aku ada bearing baru. Okey, aku nak kena masukkan balik. Nak masuk bearing ni lah. Ni yang susah. Okey, korang ketuk je lah. Lupalah nak bawa dukun. Okey, korang kena ketuk bearing ni hati-hati ah, sebab takut apa rosak dia punya bearing ah. Korang jangan tepuk, korang jangan ketuk pada bahagian tepi ni ah. Korang kena tepuk pada besi pada bahagian tengah bearing. Okey, kalau aku akan pakai satu sepanjang hidup aku letak kat tengah ni. Lepas tu satu lagi tukul lah. Ni aku lupa nak bawa tukul. Aku pakai sepanjang hidup juga untuk gantikan tukul. Okey, ketuk dia sampai dia masuk dengan dia punya clip ni. Ataupun korang boleh ketuk pada bahagian bawah ni. Okey. Sekarang ni dah masuk satu lah bearing. Aku dah ganti satu. Tinggal satu lagi pada bahagian bawah ni. Okey, ni bearing baru juga. Okey geng. Sekarang ni aku dah siap tukar kedua-dua bearing ni ah. Sekejap saja, tak sampai berapa minit aku buat, dalam 5 minit pun. Lebih kurang dalam 5 minit. Okey, aku dah pasang balik dia punya bearing baru ni ha. Okey. Sekarang ni kita nak pasang balik pada motor ni. Okey. Masuk je ni balik pada bahagian belakang ni. Okey. Okey, dah masuk ni, kita letak balik dia punya PCB ni, okey. Okey, PCB ni kita letak, kita teramai tengok dia punya ada
takut dia berlanggar dengan PCB kan, dia punya armatur ni. Okey, so far alhamdulillah. Okey, jadi aku solder balik dia punya bahagian kaki ni ya. Okey. Kalau nak solder ni senang je. Tambah je timah balik, tadi korang dah sentuk kan. Okey, tambah balik timah. Alright, aku dah siap solder balik dah dia punya kaki ya. Okay, sekarang ni pasang dia balik dia punya cover ni kan. Ni cover ni kat sini. Lepas tu letak balik dia punya penutup ni. Okay guys, sekarang ni kita boleh pasang semula motor ni pada unit indoor aircon. Okay, jom. Okay, pasang balik punya motor ni, nanti kita test tengok keadaan dia okey tak. Okay, pasang balik kat slot dia ni. Alright. Lepas tu wire sumbat dia dalam ni. Korang tutup balik dia punya cover ni dulu, okey. Okey kan, dah siap tukar bearing tadi kan. Korang boleh dengar dia punya angin ni keluar kan. Okey, dah tak ada bunyi benda asing lagi eh daripada tadi eh. Okey. Alhamdulillah. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.